Nyai Kembang Satu. Wah, banyak banget tuh bocil duitnya. Eh, bocil, lu dapet dari mana tuh duit? Sono, no, ya rumahnya Putih Gedong. Wow, cus, eh. Minal aizin, wa'alfa izin. Semoga dapet THR. Wah, mantap, akhirnya duit lebaran gue banyak. Lumayan buat nanti foya-foya. Eh, ya ampun, Ajeng. Eh, rakyat jelata. Duh, segala ketemu Ica lagi. Katanya kaya, kok keliling sih minta THR? Hei, jaga mulut lo yang bau jigong itu ya. Lagi lebaran kok malah buat emosi. Udah selama ini banyak salah, bukannya minta maaf kok malah nuduh. Loh, yang gue bilang fakta kok. Eh, Dede, sini. Lala, kita ke rumah gede itu yuk. Dia orang kaya tahu. Tahun lalu aku pas lebaran dapat duit banyak tahu dari dia. Hah, ayo, ayo. Tuh, Lala, aku gak bohong kan. Benar kita dapat duit banyak. Iya, Yis. Duit lebaran kita banyak. Eh, kamu udah dapat duit lebaran berapa? 1, 2, 3, 4. Aku udah dapat 20.000. Wow, yaudah sekarang mending kita ngiter lagi biar tambah banyak duitnya. Ayo, sekarang kita ngiter kemana lagi ya? Lihat deh, anak itu duit lebarannya banyak banget. Ih, iya. Eh, mending sekarang kita tanya dia dapat dari mana. Eh, kamu dapat duit lebaran itu dari mana? Oh, ini gua dapat duit dari sono no ya rumah gua. Aku coba aja lu pada kesana. Wah, makasih ya. Ayo Lala, kita kesana. Kita belum lebaran kesana yuk. Kamu dapat berapa dari Om Dion? Tadi aku dapat 2.000. Kamu? Kalau aku 5.000. Ih, kok banyakan kamu? Artinya Om Dion lebih sayang sama aku. Doni, ikut Mama yuk ke rumah Bu Aji sebelah. Ah, enggak ama, orang lagi main. Eh, ayo ikut biar dapat duit dari Bu Aji. Oh, iya Ma. Bimo, kamu juga ikut ya? Iya, Tante. Kapan sih dikasihnya? Ya, mana gue tahu. Iya Bu, minal aizin wal faizin ya Bu, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama. Doni, Bimo, ayo pulang. Salim dulu sama Tante. Minal aizin wal faizin ya Tante, pamit dulu. Nah, sama Tante. Mari Bu, Assalamualaikum. Ih Doni, kata kamu dapet. Tunggu aja. 3, 2, 1. Eh, bentar. Tuh kan. Ini ada THR buat Doni sama Bimo. Hati-hati ya. Enak ya, Fahri gak masuk seminggu. Eh, dia kan lagi sakit. Fahri. Udah, masuk aja. Eh, katanya lagi sakit. Kok malah joget? Aku kan lagi ikutan challenge. Fahri, udah saatnya kita pulang. Baik, Om Burhan. Heh, pulang kemana? Kan ini rumah Fahri. Sebenarnya kamu tinggal di apartemen ini. Gede banget. Ini kamar aku. Kamu kan miskin, kok mampu tinggal di sini? Aku diadopsi sama Om Burhan. Ih, Doni, lihat deh, mobilnya kecil-kecil. Ya iyalah, kan kita ada di lantai 17. Fahri, air hangatnya sudah Om siapkan. Mandi sana. Baik, Om. Aku mandi dulu ya, teman-teman. Hah? Jadi benar Fahri orang kaya? Tidak! Untung aja cuma mimpi. Makan permen karet enak banget ya, guys. Iya. Eh, Kelly nih, ngapain ya, guys ya? Lagi makan permen nih. Wah, minta dong. Nih, enak loh. Oh iya, udah bilang belum itu permen karet. Aduh, lupa. Bang, jadi telan ya, Bang? Waduh, gimana, mana udah ketelan, udah masuk perut lagi. Oh, 6 bulan kemudian. Waduh, perutnya melempung tuh. Bahaya juga ya orang hamil. Waduh, gimana ini? Perutku kok jadi gini nih? Budi, kita telepon siapa nih sekarang? Telepon asal. Telepon asal ya. Tulalit. Udah telepon. Halo?
Jawab, matiin cepet. Halo? Kok dimatiin? Sekarang giliran kamu, Budi. Telepon siapa nih? Asal pencet aja, cepetan. Tulalit. Halo, dengan kantor polisi, ada yang bisa kami bantu? Loh, kenapa, Budi? Aku nelpon kantor polisi. Nanti kita ditangkap dong. Tono, kamu di penjara, Tono. Aku juga gak mau.